Assalamualaikum Sobat Electronical Maniac. Ini saya sudah membuat lagi sebuah power supply SMPS 24 volt, kira-kira kurang lebih 2 ampere. Karena project-project elektronika saya banyak sekali Mas Bro, jadi saya harus menyelesaikan ini, dan ini saya buat untuk kebutuhan project yang lain juga. Saya yang lain di sana. Di sana itu saya juga ada di ruang sebelah. Nah, jadi saya buat lagi untuk yang 24 volt kurang lebih 2 ampere ini. Sebenarnya cukup mudah ya untuk skemanya sama lah dengan video-video yang kemarin. Kalian untuk skemanya itu cari aja di video yang menggunakan IC DK1203. Itu skemanya sama persis, hanya aja untuk mendapatkan voltasenya itu tinggal bermain-main di dioda zonernya ini ya. Ini yang tadinya 12 volt, dioda zonernya ini 12 volt. Kalau 12 volt dapat sekitar 12 volt. Nah, ini saya ganti dengan 20 volt. Iya, 20 volt ya. Kita dapatkan nanti voltasenya itu sekitar 24 volt persis, no drop Mas Bro. Dan ini saya gunakan motor 42 volt ya. Saya gunakan hanya untuk beban saja. Sebenarnya menggunakan yang lain pun boleh. Dan untuk ininya pun penyearah primernya saya hanya menggunakan dua buah dioda. Saya tidak menggunakan jembatan dioda karena saya tidak mempunyai diodanya dan malas untuk mencari. Saya jadi hanya menggunakan dua buah dioda ini ya. Untuk komponen yang lain silakan gunakan komponen yang apa istilahnya itu, yang kira-kira nilainya tidak jauh berbeda ya. Yang penting dioda zonernya saja, ini resistornya perlu sama, ini sama resistornya sama. Oke, kita lihat untuk penampakannya dulu seperti ini. Lihat sekali kan, wow. Nah, ini saya untuk elokonya pun menggunakan 450 volt, 100 mikrofarad ya, selemunya untuk elok sekundernya. Sebaiknya menggunakan sekitar 1000 itu yang lebih bagus ya, karena saya hanya punya ini, elektronnya ya saya gunakan itu aja. Oke, kita akan ukur menggunakan DSO seperti biasa. DSO di DSO masih 0 Mas Bro. Oke, sekarang langsung aja kita coba kita letakkan di sini, kita letakkan kesolokan. Oke ya, langsung aja coba. Ya, jadi berputar setengahnya nih ya, karena 42 volt, yang ininya 24 volt. Kita lihat di DSO kita dapatkan tegangan 24 volt. Ya, oke. Mantap Mas Bro. Kita akan ke proyek-proyek selanjutnya dulu ya. Masih banyak yang ini saya ulik ini Mas Bro, ada miliaran yang berkeliaran di otak ini Mas Bro. Nanti kalau segera saya salurkan bisa tidak tidur dengan nyenyak saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.